17. Aceh dia bang ya? Iya, betul. Oke, ringnya udah titanium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daeng, alhamdulillah kita bisa berjalan di salah satu lapak sahabat Daeng, yaitu di Rawabening atau Jatinegara, lapaknya Kang Resmal. Nah, kebetulan di lapak beliau ini banyak koleksi yang kemungkinan bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen buat jual lagi atau nambah koleksi buat pribadi nih. Kita coba lihat beberapa jenis bongkahan dan juga jenis lostun. Oh, ini masih ada nih. Ini lostun-lostunnya cakep nih. Jala Sutra. Jalsut. Tapi bukan cuma jalsut, ada yang lain tuh, ada anggur, cubung es, ametis. Kita akan coba update lagi. Wis, gimana sehat Kang? Sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat dulu lah ya. Ini kan kebetulan sudah lama juga nggak kita update ini ya. Ada beberapa item baru mungkin yang kita bisa perlihatkan ke teman-teman ya. Nah, tadi buka jam berapa Bang? Jam 9:30. 9:30 ya bukanya ya. Oke, teman-teman. Tadi bukanya jam 9:30 dan kita biasanya sampai jam 5 ya, sampai jam 5. Kita akan coba lihat koleksinya. Serpentin. Ini berapaan dia, Bang? Kita kasih. Kita kasih harga di 250.000 ya. Serpentin 250. Ini sejenis batu giok Aceh ya, atau batu Aceh. Serpentin. Udah tembus semua ini alpaka. Neon. Neon ya, yang neonnya. Ringnya alpaka berarti ya, benar ya? Ada yang ring alpaka, ada yang ring titanium. Oh, oke. Titanium ada ya. Ada juga ini perak nih. Bukan? Hah? Masa? Apa titanium? Ini titanium. Titanium, saya pikir perak, mirip banget. Harganya hampir sama. Sama. Cakep nih. Jenis iketannya beda-beda. Ini juga nih lumayan gede nih. Oh, ini dibikin bulat nih. Kita pas update kemarin belum ada nih Bang ya? Belum. Itu barang kemarin. Oh, ada kita. Jadi yang kecil ada, yang gede ada tuh. Lihat. Di sini kita juga ada jenis lain, yaitu Bacan Doko. Bacan Doko ringnya materialnya alpaka ya? Iya. Berapaan kita kasih Bang? Yang kayak gitu kita open di harga 650 ya, 650.000 nih teman-teman. Ada porcelain juga tuh, ada porcelain. 650. Mau yang agak clean juga ada, agak bersih nih. Tuh. Ini yang berapa nih agak bersih nih? Open di harga 800. 800.000 nih. Oke. Alpaka juga Bang ya? Iya. Alpaka. Oh, masih ada nih yang segitiga. Perak kali ini mah? Alpaka. Oh, masih alpaka. Tapi ini yang beda, kalau yang kemarin lebih simetris, kalau ini agak lebih. Oke. Oke. Bentuknya kayak prisma tapi enggak. Enggak. Oh iya, benar ya. Dia agak miring ya. Iya. Tapi memang karena niatnya dia bikin begini kali ya. Biar dari variasi. Awal. Iya, makanya. Orangnya agak miring ya. Ayo mamai. Ringnya masih menggunakan alpaka tuh. Bisa air ya. Kita kasih berapa Bang yang begini? Kita open harga di 450. 450. Oke. Ini juga ada. Wah, ini juga lumayan clean nih. Kalau yang begini? Kita open di harga 500. 500. Alpaka juga ya? Ini udah bersih banget ini. Cakep. Oh, ini perak nih baru. Iya. Ada yang perak juga mah, Jawa. Tuh, enggak perlu diganti lagi ringnya. Nah. Jadi enggak perlu diganti ringnya karena apa namanya sudah materialnya udah perak. Ini semuanya perak ya yang di depan ya? Ada tiga. Oh, tiga. Tiga ini juga perak. Tuh. Perak. Ini juga sama, perak juga. Tuh, Bacan Doko. Gula apa Doko sih? Itu gulau. Gulau ya, makanya warnanya itu gulau. Oke, ini gulau. Hijauan ya. Hijau betul.
Makanya saya lihat ini kayak bukan doko biasa ini yang gulaunya ya jenisnya. Kita taikin lagi Neocleus. Tapi hobi apa-apa deh cempaka? Oh, hobi benar ya. Tuh, hobi Neocleus tuh. Mantap. Berapaan, Bang? Kayak gitu kita open di harga 250. Oke, siap. Terus mana lagi nih? Ini bahan-bahan kita lagi banyak ini bacan. Ada juga nih polkasan kita. Oh, ini polkas ada. Wow, cakep nih polkas. Gede-gede juga nih. Kita kasih berapa, Bang? Polkasan begitu kita kasih harga di 250. Segede ini? Iya. 250.000 polkas nih, tinggal finishing doang nih. Bacan doko ya maksudnya ya. Polkas. Ini ada lagi nih. Wah, ini udah ada ininya nih, kelihatan. Warna-warna. Iya, warnanya udah mulai mecah ya. Tanda-tanda kehidupannya sudah ada. Kalau yang udah mecah begini berapa kita kasih? 350. 350.000 aja. Imamai lumayan gede ini 350.000. Nah, ini mah udah mecah nih. Polkas juga ini ya? Iya, betul. Ini berapa, Bang? Kita kasih, Bang. Kita open di 250. 250.000 masih di harga penawaran ya. 250.000 harga penawaran. Ini buat liontin ada. Cincin ukuran jumbo juga. Oh iya, cincin udah kayak virus ini. Kita kasih berapa ini? 350. 350.000. Tuh, teman-teman bisa lihat ya tuh, mecahnya udah. Oh, jelas ini biru ya di dalamnya. Dasar bahannya udah oke lah. Cakep. Ini bacan doko. Apa gula bukan ya doko ya dokonya masih doko ya. Berapa ini bayangan lebar nih bisa jadi liontin, kita kasih berapa nih? 350 aja 350.000, kurang gede nih 300. Siapa cepat dia dapat, kita mau habiskan biar kita bisa update lagi, kita bisa upgrade lagi. Nah, kalau yang di sini nih berapaan? Dari harga 200 sampai 400. Siapa sih merokok itu ditaruh di situ? Oke. Ah, cakep. Untuk harga langsung aja ke ownernya ya, karena kan beda-beda harganya, Bang ya. Ini yang 300-an nih, tuh bisa jadi satu, bisa jadi dua nih. Tergantung ukurannya mau ya, dapat berapa atau untuk ukuran apa. Kita kasih berapa, Bang, ini nih? Itu ada 17 piece, Bang. 17 berarti paketan ya? Iya, paketan. Kita kasih berapa nih? Kita open harga di 2 juta ya. 2 juta, 17 piece. Oke, 2 juta 17 piece dengan kualitas giwang udah kayak gini ya. Satuannya nggak nyampe 150.000. Ya betul, nggak nyampe pego. Sementara kualitasnya udah begini nih, bukan kaleng-kaleng ini tuh. Paketan ya 17 piece. Ini mantap. Ini ada juga yang paket kedua, paket juga ini. Nah, ini berapa, Bang? Itu 6 piece kita open di 1,5 kalau satuannya 350. Satuan 350, kalau paketan 1,5. Iya. Ya mending paket lebih murah jatuhnya. Iya. Cakep. Udah lumayan ini juga nih, giwang semua nih bersih. Oke. Terus kalau yang udah naik ring? Ya ini kan banyak nih yang udah naik ring nih. Kita ya. Kasih berapaan dia? Ada yang dari harga 200, yang kayak gini-gini 200 ya. Oh, sampai okay. 250. Oke, 250 ya. Iya. Jenisnya doko ya, bacan doko. Banyak ini teman-teman tuh, mau yang kecil ya, ukuran kantoran ada. Nah, ini lagi nih tuh. Ringnya alpaka ya rata-rata ya? Semua alpaka. Semuanya alpaka, biar kita bisa jual lebih terjangkau ya. Karena dia kalau udah perak udah lumayan harganya. Teman-teman tinggal screenshot aja tuh. Ini apa batunya, Bang? Ini ada yang combong. Ini combong kita anu berapa dia kita kasih? Kita open price batu kayak gitu karena unik ya, yeah. 1 juta nego. 1 juta masih di harga penawaran ya. Jadi kayak tanda seru nih ada titiknya di bawah. Tukar bahan 2 kilo. Tukar bahan boleh juga. Yang penting sesuai kualitasnya dong ya.
Iya loh, ini kan punya kita unik nih. Sebenarnya patternnya ini sih, ini ada juga nih yang unik nih bang. Oh motif, tapi dia lebih ke gambar ini. Iya. Bawang putih. Bawang putih. Ataupun bunga. Bunga ya. Oke okay, oke, okay. Betul. Konkret itu ya. Ini satu bongkahan ya? Satu. Satu jenis. Gen, satu jenis ya. Antik-antik, ini juga cakep nih. Ini sengaja belum kita rapetin ya. Iya. Ini jenisnya apa deh, sama? Green juga. Oh green. Calcedon. Warnanya dia lebih lembut. Lebih ke pucuk pisang ya? Iya betul. Warnanya lebih dominannya ke pucuk pisang. Ini ada juga nih, sama nih green calcedon juga nih. Ini berapa? Itu 500.000. 500.000. Gede nih. Hampir 5 cm. Warna aslinya tuh. Oke, tuh teman-teman tinggal lihat. Terus banyak. Kita juga ada lost. Ini apa yang biru? Iya itu saya mau ngomongin kok biru. Apa? Masa? Kok warnanya begini? Kayak blue apa ya? Royal blue apa namanya itu mirip yang di Sukabumi itu. Tapi bacan sebenarnya. Cakep loh ini bang. Jarang ada warna-warna begini. Kita kasih berapa nih? Kita kasih apa? Kita kasih harga di 1,5, panjangnya 36 mili. 36 mili ya. Tingginya 13 ya. 13. Ada dua ya kita ya, hampir sama ukurannya ya. 35 mili. Tingginya 13. 13. Tuh warnanya tuh biru. Mantap, aneh. Tapi nyata ternyata ada yang begitu ya. Ini totol nih. Gula apa totol, Doko ya? Totol. Doko kan? Ya, Doko totol. Doko totol. Mantap. Ini tadi bongkahan ini belum nih. Ini yang berapaan nih bongkahan kita nih? Ini bahan-bahan ya, yang abang pegang itu 800. 800 ya ini ya? Iya 800, panjang 4 cm lebih. 4 cm lebih panjangnya, paling kalau digosok nanti jadi 35. 3. Gede-gede ini. Harga juga beda-beda teman-teman tuh. Harga mah tinggal menyesuaikan. Aduh mamai dompet bergetar. Tuh ini juga nih, wah ini juga nih. Kilap juga nih dogonya. Pokoknya semuanya di sini kita coba tawarkan ke teman-teman ya. Kecuali yang jualan air ini nggak dijual, itu yang jualan air. Ya pok, pok nggak dijual ini ya? Minuman aja. Minuman. Halo mam. Air saya dibuang ya. Air jimat saya saya taruh di situ yang teh hijau. Iya, saya taruh bulan lalu saya lupa ambil. Kemarin. Jadi saya itu ambil di tempatnya Bang Ferry, kan dia jualan itu anaknya tuh. Lupa. Belum. Ini cakep nih. Ini apa nih Bang? Bahan apa? Hydrocrest solar. Hydrocrest solar. Kita kasih berapaan? Dari 125. Oke. Rata-rata sampai 200. Oke, 125 sampai 200 ya. Yang besar itu 300. 300. Nah, 300 ini ya. Boleh dong. Wow, udah plong ya. Mantap. Tapi bahannya, ye, coba tuh. Saya pikir enggak plong, ternyata kristal dia. Harganya tergantung ukuran lah ya tuh. Nah kalau yang di ini bongkahan ini apa? Itu banyaknya lostone-lostone motif ataupun pemandangan garut-garut. Garut-garut ya? Kita kasih berapaan dia? Nah yang kayak gini 250. 250. Tapi tinggal nekering lah ya? Iya betul. Pemandangan. Banyakan garut ini.
cuman motifnya beda tapi ini ada juga pusar bumi, kantong semar, ada lumut tuh. Wah, tembus dia nih, suliki Trenggalek apa suliki padang ya. Bahan-bahannya ada ini. Oh, bahannya ada ini buat intro aja berarti ya, buat perkenalan. Padahal kita punya bahan banyak. Kalau udah jadi begini berapa? Kayak gitu kita open di harga 350. Oke, 350. Sip. Ini kita udah liatin mana lagi yang belum. Ada juga di sini. Nah, harganya dari berapa yang di sini dari? Kalau untuk Garut di harga 750. Oke. Okay. Ada bacan kembang juga 750. Hmm. Pandan sujinya tuh bisa bisik-bisik. Bisik-bisik. Itu lumayan juga ya. Iya. Ini motif tinggal screenshot aja teman-teman ya. Nah. Biar tidak terlalu panjang durasinya karena ini memorinya udah mau penuh. Aduh mama. Oh, yang punya kursi udah pulang, bodo amat dah. Kursinya kita ambil. Nah, ini cakep nih, udah ada ringnya nih. Darson ya. Kita kasih berapa bang ini? Kita open di harga 3.000. 3.000, masih di harga penawaran dong ya. Kualitasnya bagus. Darson. Kita cari motifnya gimana nih. Ya, namanya batu motif mah pasti beda-beda ininya orang penilaiannya. Ini ada yang bentukan oval juga. Ada yang oval, ada yang antik-antik. Sitrin ini ya? Iya. Ataupun disebutnya kinyang bensin. Kinyang bensin. Untuk barang ngontes ya, itu item spesial buat kolektor aja. Nah, sih ya. Perak udah ya? Perak handmade. Handmade punya nih, spesial. Masih ada ya. Bukan dari ujung. Pokoknya bongkahan kita banyak teman-teman. Rendong mana? Pulang. Masih banget. Ini ada motif hantu ini mah ya. Nah, kayak hewan laut ya. Apa ya? Masa? Saya lihatnya kayak hantu, serem. Ini kayak kambing bisa, domba yang merahnya. Antik-antik. Ini kalsiron tadi nih. Bacaan kecil-kecil ada juga. Bahan-bahan kita masih ada. Mama cakep nih bahannya nih. Kecubung ya? Iya. Ini apa? Bacan? Iya, bacan. Dia per paket berapa? Per paket yang kayak gitu 350. 350.000. Doko ya masuknya? Doko. Dan ada banyak nih tuh. Dari Green Calcedon, bacan lagi. Ini juga. Nah, kalau teman-teman tertarik nih dari beberapa koleksi yang kita punya di sini, nomor yang bisa dihubungi berapa nomornya? 0852. Nah, ini gini biar di screenshot sama dia nih. Nih. 0341. Tuh, langsung screenshot nih biar lebih gampang tuh. Kalau disebutin kadang lupa kan. Ini enggak mungkin lupa nih, kebangetan kalau lupa nih. 0852 6803 03 lagi 41 bisa by phone atau via WhatsApp ya. Oke, dengan Bang Resmal. Sip. Oke. Siap. Mudah-mudahan setelah kita update ini, ntar udah ada kecil-kecil tidur bulan ya? Iya. Wow, selon kecil-kecil cabai rawit ini. Ringnya perak apa, Pak? Itu kuningan, Bang. Oh, kuningan. Ring jadul ya. Iya, model lamanya ringnya. Mantap. Oke, siap. Terima kasih banyak sudah dikasih nge-review. Mudah-mudahan setelah kita review